Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di siri tutorial seni khat di YouTube channel TV MBS. Sebelum kita teruskan tutorial kita pada siri kali ini, marilah sama-sama para sahabat sekalian follow Instagram Masjid Al-Muqtafi Billah Shah MBS.kt, dan juga jangan lupa untuk follow Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Jadi pada kali ini, siri kali ini, kita akan sambung lagi perkongsian kita, pembelajaran kita pada seni khat nasakh daripada Asmaul Husna. Pada siri yang lepas, kita telah menulis nama Allah Subhanahu Wa Taala As-Salam. Jadi insyaAllah kali ini, pada siri kali ini, kita akan sambung lagi nama Allah Asmaul Husna yang seterusnya menggunakan seni khat nasakh. Kali ini kita akan belajar untuk menulis nama Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min dengan makna Allah yang maha memelihara keamanan. Al-Mu'min, iaitulah nama Allah Al-Mu'min juga ya, dengan makna Allah lah Tuhan yang maha memelihara setiap makhluknya. Lagi-lagilah hambanya yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tanpa kita melengahkan masa, kita sama-sama belajar untuk menulis nama Allah Asmaul Husna Al-Mu'min dengan menggunakan seni khat nasakh. Untuk nama Allah Al-Mu'min ini, nama Allah Al-Mu'min ini dieja dengan alif lam al mim waw mu'min, mim dan nun, alif lam mim waw hamzah mim dan nun. Kita mula dengan menulis huruf alif. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sedikit tip untuk para sahabat sekalian, dalam kita nak menulis seni khat ini, pastikan mata pena ataupun mata pen yang kita gunakan ini, bila kita menulis, dia rapat pada kertas untuk menghasilkan stroke ataupun garisan goresan khat yang baik. Seterusnya kita balik kepada alif lam lam. Alif lam mim, alif lam bertemu dengan mim, ada beberapa cara ataupun bentuk yang telah kita belajar pada sebelum ini. Pada kali ini, untuk nama Allah Asmaul Husna ini, kita fokuskan pada satu kaedah dahulu, satu cara, satu bentuk dahulu. Untuk kali ini kita menggunakan mim yang sebenar. Okey. Jadi supaya ni, saya akan tunjukkan beberapa contoh untuk bentuk mim yang berada selepas huruf lam. Ya. Yeah.
untuk perkongsian para sahabat sekalian. Kalau perasan kita, bila kita menulis huruf mim dan waw, kepala huruf waw atau fa atau qaf, untuk khat nasakh, bila kita menulis itu, kita letakkan satu titik untuk menghasilkan bentuk yang sebegini untuk mim dan waw. Al-mu'min. Kemudian ekor pada waw. Al-mu'min. Hamzah berada di atas waw. Kemudian mim dan nun. Untuk kali ini nun, seperti mana yang kita telah belajar, kita berkongsi sama-sama pada siri yang lepas, mim bertemu dengan nun ada beberapa variasi untuk Asmaul Husna Al-Mu'min. Pada kali ini kita menggunakan nun yang ekor pendek, nun yang kecil sahaja. Dan para sahabat sekalian juga boleh untuk memilih untuk menulis huruf nun pada sambungan mim dan nun ini. Jika para sahabat sekalian nak, boleh untuk menggunakan nun yang berekor panjang, mim dan nun. Sebelum kita perhatikan pada kaedah setiap huruf, kita cuba untuk sama-sama letakkan baris dahulu. Untuk perkongsian buat para sahabat juga, untuk hamzah, boleh juga kita memilih untuk menulis hamzah ini dalam bentuk ataupun menggunakan mata pen yang lebih kecil daripada mata pen yang kita gunakan untuk kalimah huruf yang lain. Kalau kita perhatikan, jikalau kita menggunakan mata pen yang sama dengan huruf-huruf yang lain, ia akan terlalu besar. Pengetahuan para sahabat juga, hiasan seperti burung camar ini dan mim ini, kalau kita perhatikan sebenarnya ialah untuk khat suluth, tapi untuk penulisan kita pada kali ini, sengaja saya letakkan perhiasan daripada seni khat thuluth.
dan juga para sahabat berperhatikan, dan jangan lupa bahawa pada kali ini kita menggunakan seni khat nasakh, bukannya seni khat thuluth. Ada perbezaan antara seni suluth, khat suluth dan juga khat nasakh. Khat nasakh yang seperti mana tulisan khat nasakh yang biasa kita lihat pada penulisan Al-Quran yang kita baca, dan juga pada digunakan pada signboard Jawi dan juga bahasa Arab. Perhatikan pada huruf alif. Huruf alif panjang dia lebih kurang 5 titik. Terpendek boleh juga kita tulis dengan 4 titik sahaja. Untuk huruf mim perlu kepada 2 titik sahaja. Dan juga mungkin untuk kursian para sahabat juga, dan insyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang saya akan cuba untuk menyebutkan cara penulisan seni khat kita ini. Kalau kita perhatian, mungkin pada zaman sekarang ini ataupun setengah daripada kalangan kita, cara menulis hurufnya salah mengikut kaedah yang asal. Kalau lam contohnya, seperti lam, kalau kita nak tulis itu mestilah bermula daripada atas, sama juga seperti huruf alif, itu bermula daripada sini, daripada atas lurung ke bawah. Dan juga kita perlu pastikan stroke ataupun garisan mata pena kita ini rapat. Contohnya, kalau mata pena kita ini tak rapat, dia tak dapat menghasilkan. Contohnya seperti kita nak menulis titik yang segi empat tepat, satu titik. Kalau mata pena kita tak rapat, dia akan mempengaruhi, maknanya dia akan jadi tak tepat dan juga tak cantik lah tulisan kita itu. Maksudnya kita perhatikan pada huruf lam. Lam ada mulaannya sama seperti huruf alif, tiangnya dia ada kepala. Kepala dia seperti titik, akan tapi dia sedikit berbentuk sedikit. Kemudian kita balik kepada huruf waw. Itu juga untuk huruf waw, lebar kelebaran dia dan juga tinggi untuk huruf kepala waw itu ialah 2 titik. Kemudian kita perhatikan pada ekor huruf waw ini, dia tidak lurus, kan, tapi dia melengkung lebih kurang satu bulatan seperti ini. Dan juga tips untuk para sahabat sekalian, dalam kita menulis khat ini, kita perlu kepada banyak latihan yang berterusan untuk menghasilkan tulisan yang lembut dan kemas dan sebagainya. Boleh juga kita perhatikan, kita meniru penulisan-penulisan khat-khat yang lain, yang berkaliber yang lain, yang mahir, untuk kita improve, untuk kita tingkatkan kualiti penulisan kita. Huruf kemudian, untuk huruf mim dan nun, ekor pada nun ini ada lengkung. Okey. Untuk tiang ataupun badan pada nun, tiang nun ini dia turun menurun kurang 2 titik.
dan juga kita perlu perhatikan pada ekor hujung huruf nun ini, dia berbeza ketinggian dia daripada tiang yang bermula itu satu titik. Okey, kita cuba untuk ulang kaji penulisan kita pada kali ini, iaitulah pada nama Allah Al-Asmaul Husna Al-Mu'min, iaitulah bermula dengan huruf alif. Huruf alif, cara kita nak menulis huruf alif bermula daripada atas, kita tarik ke bawah seperti di sini, dan kita perlu perhatikan kecondongan huruf alif ini. Kalau kita perhatikan seperti mana yang telah kita sebutkan pada tutorial huruf pada seni khat nasah ini, setiap huruf daripada seni khat ini dia sedikit condong ke arah kiri. Okey, condong ke arah kiri. Kemudian kita pergi pada lam. Lam begitu juga, kita bermula daripada atas seperti huruf alif, turun ke bawah. Kemudian untuk kepala ni boleh sama kita terus buat ataupun lukiskan, tuliskan kepala dia. Kemudian kita beralih kepada lam bertemu dengan mim, bermula daripada sini pergi kepada kepala mim. Untuk recap macam mana untuk cara untuk menulisnya, bermula daripada lam, kita angkat sedikit mata pena, kemudian kita tarik daripada bawah ini, kita juga mata pena kita angkat, kita sambungkan dengan hujung yang tadi, kemudian kita buat titik untuk menghasilkan kepala mim. Kemudian kita sambung ekor dia. Okey. Mula pada sini. Yang pertama, kedua, yang ketiga titik, kemudian ekor. Okay, pergi kepada waw. Mula pada sambungan huruf mim tadi, pergi kepada kepala waw. Okey, satu, kemudian waw atasnya, kemudian titik, satu, dua, tiga. Barulah ekor, kemudian ekor. Seterusnya huruf mim bermula daripada atas. Okey, daripada atas, satu, dua dari bawah, kemudian badan mim turun. Okey, tiga. Barulah bertemu dengan huruf nun. Ini, kemudian badan kepada ini. Dan ini sama juga seperti mana kita kalau kita tidak menulis huruf nun tunggal yang tidak bersambung dengan mana-mana huruf. Okey, sama saja. Jadi alhamdulillah selesai perkongsian pembelajaran kita untuk seni khat nasakh, menulis nama Allah Asmaul Husna Al-Mu'min pada siri kali ini. Sekian sahaja, alhamdulillah. Buat para sahabat sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube TV MMBS Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan juga jangan lupa follow Instagram kami mmbs.kt, dan juga jangan lupa untuk like Facebook page yang kami sediakan. Di sana ada konten-konten yang kami sediakan yang bermanfaat.
Mudah-mudahan untuk para sahabat sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.